Aku lagi di rumah Ki Eng, guys. Nah, mau lihat ayam bangkok Ki Eng. Nih. Lagi di nipa panjang, guys. Woi, kandangnya udah mantap nih, guys. Ini ada berapa ekor nih, Eng? 6. Ada 6? Iya. Ini dari mana we nih ayam ini, Eng? Dari sini, ini pernah dewek lah, anak-anak dewek. Ini udah pernah diadu nih, kandang nih. Baru jajal, belum pernah anu. Ini. Iya. Usia berapa nih, Eng? Kita 8 bulanan lah. Namanya? Kudolari. Iya. Oh, kalau yang ini? Wah, itu belum ada nama tuh. Nah, ini kalau menurut kau, Eng, dari ayam kau yang sebanyak ini nih, mana yang kau unggulin? Kayaknya yang kudolari inilah. Sama dari yang hitamnya. Ayam kau yang 8 ekor nih ya? Iya. Ini. Iya. Kelebihannya apa ini kalau menurut kau? Mainnya mantap, dia lari balik mukul, lari balik mukul. Kencang pukulannya. Ini ya. Ini kalau nengok dari sisi ini, sisi apa nih? Kalau kata kawan-kawan pukul mati gitu. Pecah ujungnya lah. Hah? Ini lah katanya. Hah? Oh iya iya. Hah? Iya. Ini ya. Ini guys, ayam yang diunggulin Ki Eng tuh yang ini nih. Aduh, guys. Kok pegang Eng, urun nih Eng, maini dulu nengok. Udah pernah dijajal ya? Jajal. Hah? Jajal. Ini guys, Ki Eng guys. Biasa kalau kami mancing tuh ya di sinilah tempat markas kami. Tempat Ki Eng nih. Nih. Aduh. Ini besok hari Jumat dijajal lagi. Jajal sekali baru ke lapangan. Ini bukan dari mana? Jambi atau dari sinilah? Dari Nipa nih lah. Oh. Sehat nih ya. Sehat. Udah sehat nih, bisa diadu nih udah nih. Bisa. Kapan turun nih? 2 hari lagi jajal dulu. 2 hari jajal. Oh. Udah jajal sekali, jajal 2 kali lah baru turun. Masih muda. Iya. 8 bulan. Oh, coba nengok yang lain, Eng. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, 8 guys, ada 8. Tuh. Wah, ini namanya apa ya nih? Jalak emas. Jalak emas. Ini dari mana nih, Eng? Anak dewek. Dari ayam dewek lah. Anak dewek. Umur berapa dah ini? 8 bulan masih belum. Itu udah semua ya? Belum mana yang kita adu menang gitu. Oh, belum di tempat kan. Di tempat kawan. Mau nengok situ? Menurut saya ini, Be. Oh, ini anak-anak yang menang lah. Ini induknya lah menang 3 kali. Ini? Iya. Oh, yang beli-beli itu per ado. Ado, tempat ikan. Oh, berapa kawan? Nah, ini namanya apa nih? Oh, ada nama ini. Belum ada nama, belum ada belum. Kalau yang ini? Belum ada nama juga. Jadi cuma ada 8 ini, tapi di kawan ada lagi, Eng. Itu yang untuk main-main di situ, ini untuk pesaan deh. Oh gitu. Udah pesak, ya jajal lah. Nanti main 30, jangan dari dia. Dia lewat ke lapangan. Mantap ya. Ada burung kicau juga, guys. Nih. Tuh burung kicau. Ada babon, Eng. Tempat kawan juga babon. Kalau umbar gimana umbar? Kandang umbar di depan. Umbaran yang di depan. Iya. Oh gitu. Belum, jadi belum diperbesar. Oh, diperbesar dulu. Perawatannya kayak mana? Pagi dikeluarin lah. Pagi mandi jemur. Jamu semuanya nih. Iya. Dikeluarin iya. Mandi jemur, mandi jemur, umbar, gantian lah umbarnya. Umbarnya kan nak dibesarkan. Oh, mana belum. Umbar baru masuk kok ayam. Lokasi belum mandi ini. Guys, Ki Eng guys. Oh, ini akan nambah barannya. Jadi ini kita lagi di lokasi dipakai orang. Rumah Ki Eng nih guys ya. Ki Eng, kalau kawan-kawan mau tahu informasi mengenai Koki Eng ya di Nipa Panjang. Yang hobi-hobi ayam bangkok aduan ya, Rael. Nambah-nambah kawan atau nanti aku cantumin nomor handphone Ki Eng di bawah nih guys. Biar nambah kawan, nambah rezeki gitu dah. Dah Eng. Ya dah. Oke ya, makasih ya guys. Ada yang mau disampaikan untuk kawan-kawan Eng? Salam satu hobi, Be. Salam satu hobi. Terima kasih. Nah, Eng, kau pegang